Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masuk pada bab tentang jual beli pokok suatu pohon, jual beli tanah atau rumah, dan jual beli buah dari suatu pohon. Baik, ketika ada kasus Hendak Ali, seorang melakukan jual beli tanah. Nah, kita membeli tanah. Di tanah itu ada pohon kelengkeng. Baik, sudah bunga mulai tumbuh atau mulai ada bijinya. Baik, maka buah ini untuk siapa? Buah untuk yang menjual, kecuali melakukan perjanjian, yaitu pihak pembeli mempersyaratkan untuk buahnya juga ikut dalam apa? Dalam bagian yang dibelinya. Baik. Ini hukum asalnya. Sebagaimana pula akhwan, kalau penjual mempersyaratkan bahwa pohon-pohon yang ada di situ tidak ikut. Nah, misalnya seorang membeli tanah, di situ ada pohon yang tidak berbuah. Ya, pohon-pohon. Kemudian dia persyaratkan, saya jual tanah, nah, kecuali pohon-pohonnya itu untuk saya. Maka dengan pengecualian ini yang merupakan syarat yang dia ajukan, maka pohon-pohon menjadi milik siapa? Hendak Kabir. Yang mengajukan syarat siapa? Kasus yang kedua. Hanya diperhatikan apa siapa? Penjual. Karena penjual mempersyaratkan pohon-pohonnya untuk milik dia. Baik. Maka dari sini, akhwan, ketika seorang mengetahui hal ini, ketika melakukan jual beli diperjelas. Agar apa? Agar dia tidak memakan harta dengan apa? Dengan cara yang batil. Katanya seorang tidak tahu, saya beli tanah. Di sekitar pohon buah-buahan. Sebenarnya secara syar'i itu milik penjual. Tapi karena penjualnya juga tidak tahu, pembelinya juga tidak mengetahui ilmu, ya semuanya diambilnya. Padahal mesti kalau penjual tahu sebenarnya buahnya ini hak kamu, mungkin ya akan diambil, ya kan? Akan diambil oleh pihak penjual. Baik. Nah, oleh karena itulah di sini butuh diperjelas pohonnya, buah-buahnya, sehingga jelas halalnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Imam Sa'di rahimahullahu taala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimari hatta yabdua salahuha. Nahal ba'i'a wal mubta' wa su'ila 'an salahiha fa qala hatta tadhhaba 'ahatuh wa fi lafdhin hatta tahmarra aw tasfarra.
Taib. Sekarang akhwan, kita masuk pada pembahasan jual beli buah-buahan sebelum nampak solahnya. Ya, sebelum nampak memang dia betul-betul mau jadi buah. Taib, yang nanti akan kita ketahui makna solahuha yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sebelum menguning. Sebelum apa? Diketahui memang dia akan menjadi buah yang matang. Masih kecil-kecil, masih berupa apa? Nah, sesuatu yang tidak akan diketahui nanti mau jadi buah atau tidak. Dalam bahasa Indonesia masih apa? Masih pentil. Masih kecil-kecil. Yang seringnya apa? Seringnya akan jatuh kena angin. Dari sekian banyak bunga yang mau jadi buah, itu paling cuman berapa? Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sebelum nampak baiknya buah tersebut. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-ba'i wal mubta'. Melarang penjual maupun apa? Pembeli. Kedua pihak dilarang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang makna salah yang dimaksud oleh Nabi, hatta yabdua salahuha, sampai nampak salahnya. Beliau menjawab, faqala hatta tadhhaba ahatu. Wa qawluhu hatta tadhhaba ahatuhu al-aha al-marad wal fasad alladhi ya'tari ath-thimaru waz-zuru'. Yang dimaksud dengan aha adalah apa? Penyakit dan kerusakan yang biasa menimpa buah-buahan dan tanaman-tanaman. Nah, pada gogrok, pada gugur, ketika mau jadi buah, banyak kan? Misalnya mangga ini di pohon kita itu. Pohon mangga, dari bunga kemudian menjadi yang kecil-kecil, paling nanti yang besar bisa dihitung dengan jari. Dari sekian apa? Sekian bunga yang ada pada awalnya. Kenapa? Karena pada berguguran, yang kecil-kecil berguguran. Nah, waqad kanu yashtaruna thamara wazzar'a qabla buduwi salahihi farubbama asabathu ahadun fayakhsarul mushtari. Nabi sallallahu alaihi wasallam merang seperti ini kenapa? Karena dulu orang-orang jahiliyah kan mereka apa? Membeli buah-buahan dan hasil pertanian atau tanaman-tanaman sebelum nampak bagusnya hasil. Kalau itu padi, kalau di Jawa namanya sistem ijon. Sistem ijon ini ma'ruf. Jadi apa? Seorang yang memborong, ya dia datang ke petak sawah yang mau menjual. Padahal belum menguning, belum merata kata orang Jawa. Belum menguning, belum nampak bagusnya padi, betul-betul mau jadi padi, tapi masih hijau, masih hijau. Nah, belum kelihatan isinya. Ini sistem jual beli ijon. Nah, kalau di Jawa, nah, dulu banyak. Nah, seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dilarang dulu ini. Mereka suka menjual buah-buahan atau pertanian, hasil pertanian sebelum nampak bagusnya. Terkadang tiba-tiba sudah dibeli tertimpa wabah. Kalau padi misalnya worm, kalau buah-buahan ternyata kena apa?
datang wabah, mulat atau yang lainnya, sehingga pihak pembeli rugi. Ya, pihak pembeli rugi. Wal ghalib anna thamara idza saluha yakunu aminal aha. Dan mayoritasnya buah itu kalau sudah apa? Sudah nampak bagusnya, maka ini akan apa? Selamat dari apa? Dari penyakit. Seperti padi kalau sudah berisi itu kan selamat, paling nah dia roboh karena angin. Baik, paling itu saja kalau sudah betul-betul nampak isinya. Tapi kalau roboh karena angin masih tetap bisa dipanen. Tapi kalau masih hijau, tapi belum kelihatan isinya, sudah dibeli, tiba-tiba terkena orang dan seterusnya, dia tidak dapat apa-apa. Makanya Nabi SAW melarang yang seperti ini. Kenapa? Karena salah satu pihak akan terugikan. Qala wa qad bayyana fil hadis al murada bi salahith thamarah. Dan Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis ini yang dimaksud dengan salahul thamarah, bagusnya buah ini apa? Wahiya an yahmarra, yaitu sudah memerah. Kalau memang buah ini sifatnya kalau matang itu merah, maka ini sudah mulai merah, mulai memerah, mulai apa? Warnanya kemerah-merahan, walaupun belum betul-betul matang. Au yasfarra, atau sudah mulai menguning. Kalau memang buah ini ketika betul-betul matang warnanya kuning. Wa hadza fit tamr, dan ini pada kurma. Kurma ketika menjadi apa? Rutab, ikhwan. Rutab itu kan kuning. Kuning nanti mulai dari kuning ini ada yang coklat. Ya kalau sudah betul-betul jadi tamar kan coklat. Tapi ketika masih berupa rutab itu kuning. Nah, ini sudah jadi. Amma sa'iru thimari fa salahuha an yata'arafan nas. Ala annaha nadijat wa saluhat lil akli wa huna yajuzu bai'uha. Adapun buah-buah yang lain, maka salahnya sebagaimana manusia biasa mengetahuinya, kembali kepada urf, kebiasaan manusia. Seperti misalnya buah mangga. Buah mangga, para pedagang buah tahu bahwasanya ini yang di pohon ini sudah apa? Sudah tua. Ya sudah tua, walaupun apa? Mungkin warnanya masih hijau. Warnanya masih hijau, tapi diketahui dari warna atau mulai dari apa? Kerasnya dan seterusnya. Tahu ini bahwasanya memang sudah tua, ketika dipetik dia akan matang nanti. Demikian pula misalnya buah pisang. Karena tentunya ketika dipetiknya sudah kuning, ya ini repot nanti penjualannya. Biasanya memetik pun sudah, yang penting sudah tua. Sudah tua, nanti ketika beberapa hari akan masak. Wasalu hatilil akli, dan memang bisa untuk dimakan. Maka dalam kondisi seperti ini boleh untuk dilakukan jual beli. Wa qabla dzalika la yajuzu bai'uha illa ma'a asriha kama taqaddam. Dan sebelum itu maka tidak boleh, kan? Sebelum itu tidak boleh untuk dijual kecuali bersama dengan pokoknya. Bersama dengan apa? Dengan asalnya. Kalau misalnya itu pohon yang memiliki kayu, ya memang dengan kayunya, dengan pohonnya sekalian. Berarti dia membeli pohonnya. Yang menjadi apa? Menjadi inti adalah dibelinya pohon itu. Kemudian nanti mempersyaratkan 6 buahnya diikutkan. Tapi kalau ketika itu yang dibeli hanya buahnya saja, maka tidak diperbolehkan karena belum nampak bagusnya buah. Ini belum diketahui nanti akan betul-betul jadi buah atau akan rontok. Baik. Makna ini bisa kita lihat dalam riwayat-riwayat yang ada, kawan. Kalau dalam riwayat Abdullah bin Umar, hatta tadhhaba ahaduh. Sampai apa? Sudah hilang, pergi masa-masa dia bisa tertimpa
penyakit, ya. Masa-masa tertimpa penyakit, biasanya pohon-pohon itu kan ada, buah-buah itu ada masanya. Ketika sudah lewat masa itu, nah sudah apa? Tinggal menunggu matang dan dipetik. Kemudian pada riwayat yang lain disebutkan di sini hatta tahmara au tasfara, sampai memerah atau menguning. Ini pada hadis Jabir. Riwayat hadis Jabir juga dalam Sahihain. Dalam riwayat yang ketiga, wa naha an bai'il habbi hatta yashtadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli biji-bijian hatta yashtadda. Ini hab masuk di dalamnya padi. Tayib karena apa? Masuk biji-bijian. Hatta yashtadda, sampai sudah apa? Berisi, ya. Memang berisi, tahu dari apa? Padi itu tahu orang ini sudah berisi, ada isinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar. Tirmidzi menunjuk dari Anas. Tayyib. Dari Anas dan sanadnya sahih, ikhwan. Kesimpulan dari hadis ini sahih. Kalau Tirmidzi mengatakan hasan gharib la na'rifuhu marfu'an ila min hadits Hammad bin Salamah. Hadis disahihkan oleh Ibnu Mulaqin, demikian pula Imam Al-Albani rahimahullahu taala dan juga Syekhuna Yahya hafizahullahu taala dalam tahqiq beliau terhadap Sunan Sughra. Wal hadits yubayyinu annahu la yajuzu bai'ul hububi hatta tashtadda ay taibas, yaitu mulai apa? Mulai mengering, berisi. Fa bidzalika yakunu qad aminal ahah. Karena dengan itu dia telah apa? Telah aman dari tertimpa penyakit. Wa amma qabla yubsihi fala yajuzu bai'uh. Adapun sebelum mengeringnya, ya sebelum mengering, sebelum isinya padat, maka ini tidak boleh untuk dijual. Baik. Berarti di sini apa kesimpulannya, bahwasanya jual beli buah-buahan sebelum nampak solahnya itu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Yang pertama, an yashtariyaha bi syartit tabqiyah. Yaitu membelinya dengan syarat ya apa adanya, pokoknya seperti itu, tetap tidak berubah walaupun nanti ketika mau dipanen ternyata gagal panen atau yang lainnya, pokoknya tidak ada apa, tidak ada lagi perubahan akad. Makanya seperti ini dinukilkan ijma oleh Ibnu Qudamah, tidak sah. Kenapa? Karena bisa saja buah itu tiba-tiba rusak sebelum apa? Sebelum bisa dipanen. Sehingga ketika seperti ini terjadi, tentunya pembeli akan rugi. Nah, rugi. Dan pihak penjual berarti masuk dalam kategori memakan harta saudaranya dengan cara batil. Kenapa? Karena
pihak pembeli tidak dapat apa-apa. Baik, ini yang dikenal dengan sistem ijon tadi. Sistem ijon yaitu membeli masih belum nampak buahnya, belum nampak bahwasanya ini akan jadi hasil. Yang penting sudah dibeli, masih hijau, masih mulai tumbuh, sudah dibeli. Poin saya beli ini hasilnya nanti sekian-sekian dibeli. Ini tidak sah. Kemudian kondisi kedua, ikhwan, an yabi'aha bi syartil qad'i fil hal. Baik. Yaitu menjualnya dengan syarat dipotong ketika itu juga. Maka untuk jual beli ini sah. Karena memang apa? Tidak diinginkan buahnya. Seperti misalnya tebon. Tahu tebon? Pohon-pohon apa itu? Tebu. Kok pohon tebu? Saya pengen apa ini? Pohon jagung. Ya, pohon-pohon jagung. Pohon jagung, sebagian orang ikhwan yang diinginkan cuma pohonnya saja, tidak ingin beli jagung. Jadi masih mulai muncul, mungkin jagungnya baru kecil, belum ada isinya. Sudah saya beli ini, boleh tidak? Nah, boleh. Sah kalau apa? Memang mau dipangkas saat itu juga. Tapi kalau nunggu nanti kalau jagungnya sudah jadi, ini tidak boleh. Karena dia belinya apa? Dia beli asalnya, beli pohonnya karena untuk pakan ternak. Memang mau dipangkas semua untuk pakan ternak. Baik. Sehingga aman dari illah yang karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, yaitu illahnya kan adanya penyakit pada buah-buahan tersebut. Adapun ketika itu kalau langsung dipangkas ya aman dari masalah, karena yang dihitung adalah apa? Kondisi saat itu. Kondisi pohon saat itu. Dan ini merupakan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dengan syarat, ikhwan, kata beliau, yasihul bay'u bi syarti an yantafi'a bih. Wa ila saral bay'u haraman min jihatin annahu idha'atun lil mal. Ya, sah jual belinya dengan syarat memang mau diambil kemanfaatan. Jika tidak, maka jatuhnya dalam jual beli yang haram. Dari sisi sah-sahnya, pihak pembeli, pihak penjual sah saja memakan harta dari pihak pembeli. Cuman kalau pembelinya hanya sekedar untuk dibuang, ini dia haram. Kenapa? Karena membuang-buang harta. Contoh paling mudahnya tadi untuk pohon jagung. Pohon jagung memang sengaja yang diinginkan pohonnya, bukan jagungnya. Maka ketika beli masih hijau-hijau, yang diinginkan pohonnya, daun-daunnya masih segar, bagus, kemudian dipotong untuk pakan ternak. Ini sah-sah saja. Nah, walaupun apa? Belum muncul buahnya, belum bagus buahnya. Yang biasa seperti ini apalah? Pohon kacang. Ya, pohon kacang tanah. Baik. Walaupun belum waktunya panen kacangnya, tapi pokoknya saya beli pohon-pohon kacang ini. Baik. Walaupun belum kacangnya belum waktunya panen, tapi memang karena ingin dicabut saat itu untuk pakan ternak, pakan hewan, maka boleh-boleh saja, sah. Baik. Kemudian kondisi yang ketiga, ikhwan, an yabi'aha mutlaqan wa lam yashtarit qad'an wa la tabqiyah. Menjualnya secara mutlak tidak mempersyaratkan mau dipotong saat ini, tidak pula mempersyaratkan nanti kalau sudah matang buahnya.
Maka hukum jual beli ini seperti jenis yang awal tadi, fal bai'u batil. Kenapa? Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang secara mutlak menjual buah sebelum nampak solahnya. Dan karena tidak ada persyaratan mau dipotong sekarang ataupun mau diakhirkan nanti, biasanya ya ditunggu sampai matang. Ini mayoritasnya orang beli pohon suatu buah. Taib. Makanya masuk dalam larangan karena dia melakukan jual beli sebelum nampak solahnya buah. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau jumhur ulama secara mutlak. Nah, ini tiga kondisi jual beli sebelum nampaknya solah dari suatu buah. Berarti dua kondisi yang jual beli itu batil. Nah, kemudian satu kondisi yang sah ketika Pak memang dipersyaratkan potong saat itu. Ya, saya mau jual misalnya pohon, mau jual padi. Nah, yang di sawah tapi belum menguning. Nah, saya jual tapi potong sekarang. Karena dia butuh untuk makan misalnya. Tidak masalah, ini sah-sah saja. Dan tanbih bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin, memang mau diambil kemanfaatannya. Adapun kalau mau sekedar disia-siakan maka haram dengan dalil yang lain karena masuk indha'atul mal. Wallahu taala alam.